Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ladi Lelono Channel ya, yang pada hari ini meliput kegiatan peringatan hari besar ya, ulang tahun Purwa Yayasan Purwasura yang ke-12 ya. Teman-teman ya, di depan bisa kita saksikan ini pupuk perdamaian Bhinneka Tunggal Ika yang dibangun saudara-saudara semua ya, yang ikut tergabung dalam Yayasan Purwasura Adiluhung. Tepatnya hari ini Minggu ya, bisa kita saksikan ada beberapa pedagang ya, ada pedagang di sana juga bisa kita lihat, bisa kita saksikan teman-teman ya. Ini yang baru datang juga banyak sekali ya. Ya, semoga Yayasan Purwasura Adiluhung semakin jaya ke depannya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, juga seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, kita masuk teman-teman. Kita masuk ke dalam teman-teman ya. Bisa kita saksikan ini. Dan pada saat ini diadakan kegiatan bakti sosial yang berupa pengobatan alternatif gratis ya, dari teman-teman Yayasan Purwasura Adiluhung. Bisa kita lihat teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang berobat ya, ini gratis, tidak dipungut biaya ya. Sebentar, oke teman-teman. Ini pecat sarap, pecat totok, pecat lepet ya. Ini untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit ya. Dan antusias masyarakat di sini sangat bagus sekali teman-teman ya. Ternyata banyak penderita sakit di sini ya. Oke teman-teman, semoga yang sakit jadi sembuh. Dan acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk masyarakat sekitar Gubuk Bhinneka Tunggal Ika, dan umumnya untuk masyarakat Republik Indonesia. Amin. Ini berita bisa nyuwun sewu. Ini teman-teman. Oke, ini aja yang dari praktisinya aja yang datang dari Madura teman-teman. Tepatnya Sumenep ya. Dia juga tergabung dalam PSME ya. Paguyuban Spiritual Madura Bersatu ya. Ini yang dikenal orang-orang namanya itu, kadang-kadang ada yang menyebut jari petir teman-teman. Oke, bisa kita saksikan teman-teman ya. Semoga saja
ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang diobati bisa lekas sembuh. Gantian teman-teman, karena banyak yang ngantri ya, jadi harus sabar. Bisa diketahui pula oleh teman-teman sekalian dimanapun berada, bahwa malam hari nanti ya, setelah sholat isya akan diadakan sholawat bersama ya, dengan tema ini semesta bersholawat ya. Oke, kita bisa saksikan banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang menggunakan ini jasa pengobatan gratis ya. Bisa disaksikan ya, terlihat para ibu-ibu
yang dipijat ya karena kesakitan. Ya semoga saja penyakitnya bisa lekas sembuh ya. Amit ya, aku tak jumpa masih lagi. Teman-teman, geliat para ibu-ibu yang sedang sakit ya, semoga saja penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkat penanganan teman-teman ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada ibu-ibu semua ya, bapak-bapak juga ini pada antri teman-teman. Ternyata ini ibunya juga berobat. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Budak tadi sakitnya apa? Asam lambung sama apa? Asam lambung, entah nggih. Terus gimana sekarang rasanya? Merasa nyaman. Ya kan, dia sakit nggih. Alhamdulillah ibu sekarang sudah merasa enak daripada tadi. Nggih. Toko ini Bu kayaknya beli gratis nggih. Bisa kita saksikan ya, lihat ibu-ibu yang diobati ya. Ini teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa kita saksikan juga ya. Ini yang dari Sumenep Madura, praktisinya juga ya. Ini juga yang dikatakan orang-orang itu si jari petir ya.
bisa kita lihat teman-teman ya. Itu teman-teman bisa kita saksikan ya. Aduh. Ternyata dia menjerit kesakitan juga. Dalam iki saya mau ditunggu. Sing foto mau iki. Sinten? Oke, antrian, monggo. Sinten? Ganti ya. Aduh. Ajak-ajak. Kakinya tuh. Thank you.
Ini kita sampai ke.